Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan, baik di dalam maupun di luar negeri, tetap semangat, selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya. Kali ini matang teman-teman. Ini menunya saya tadi buat oseng-oseng muda ya, atau useng-useng rebung. Ini bambu yang muda sama sambal dedek. Seperti biasa sebelum makan bunga, berdoa dulu. Oke, selesai. Cus, ini gelap ya teman-teman karena apa, mendung, hujan seharian. 24 jam teman-teman. Gelap. Ini semuanya seadanya ya. Ini soalnya gelap. Wis, yang penting apa adanya sederhana. Tadi saya beli rebung oseng ya. Mantap. Saya coba dulu ini soalnya saya baru apa pengen rebung belum. Ada. Monggo teman-teman madang. Sebelum kita masak itu kita rebus dulu. Rebus sampai empuk. Lalu kita yang suka semur, yang suka di oseng. Banget teman-teman, asalnya kriuk-kriuk. Enak parah teman, rasanya itu gurih, renyah, kriuk-kriuk kayak gitu. Masak rebung tuh khawatir apa atos atau itu ya, keras teman-teman.
sebelumnya dimasak itu kita rebus dulu. Ya rebus dan kita cacah sesuai selera. Terlalu hemat atau terlalu murah itu jangan salah teman-teman. Justru rebung sekarang mahal. Mentahan saja itu mahal. Bisa buat beli apa? Beli apa? Daging teman. Kalau dimasak itu kempes. Diambil itu masih dikupas lagi cuma sedikit teman-teman.
sama sambil dia teman. Oke teman-teman ya, sekian dulu video singkat dan sederhana dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, para penonton, para family subscriber dimanapun berada. Apabila ada salah kata, penulisan maupun dalam video, saya selaku Joko Anak Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, selamat makan, selamat madang. Pokoknya hidup madang.